Jadi teman-teman, gue sama Fuji hari ini sangat beruntung banget karena dapat teman-teman baik dari Red Dog dan kita dapat bingkisan. Nah, yang mau tahu penasaran nanti lihat ya. Bingkisannya apa? Hello everyone, welcome back to our channel Fuji Cecilia. Work smart, play hard. Gue Fuji, gue Sisil. Nah, teman-teman, hari ini kebetulan weekend ya, Sil. Jadi kita mau cari makanan ringan yang agak jauhan dari Mega Kuningan. Bener banget. Dan kita sekarang terdampak di Red Dog. Sebenarnya kalian udah tahu ya, pernah beberapa vlogger banyak yang review ya. Nah, kali ini teman-teman, gue sama Fuji gak sendirian karena gue sama Fuji ditemenin oleh Tuna. Gue lagi off day, jadi gue ngajak anak gue Anabel. Jadi dia juga akan ikutan apa review? Anas review. Anas review. Yang mau tahu keseruan kita hari ini, kita punya persiapan teman-teman. Dan jangan lupa subscribe sebelum kalian lanjut nonton videonya. Stay tune, stay tune. Jadi teman-teman, gue sama Fuji dapat bingkisan dari Red Dog. Emang lanjut ya? Boleh kenalan namanya? Halo, nama siapa? Saya Rian dari Red Dog Taman Anggrek. Yeay. Halo, nama aku Kevin. Tantenya? Nama aku Anissa. Hai, Kak Anissa. Fuji Cecilia. Yeay, dengan cara like, komen, share, and subscribe. Thank you. Wow, nih teman-teman. Ya, makasih ya. Ini kita udah pesan ini Red Dog dan yang pesan Fuji. Gak tau ini pesan apa ya. Family size. Eh, family size. Ini family size. Yes. Wow, gak kelihatan. Wow. Tunggu, tunggu. Wow. Ini katanya apa? Gak ada. Oh iya. Cara. Nah. Jadi, Abel tuh paling suka sama kondok. Ya kan, Bel? Sebentar. Nanti dia akan review jujur loh, teman-teman. Nah. Yang ini punya gue ya, Bu ya? Ah. Ini apa nih? Itu sebenarnya paket sama ini ya, dia harganya. Oh, nah guys, teman-teman, si Wetok ini dia paket sama topok ini. Oke, okay, plus. Ayam. Plus dapat ini. Oke, okay, guys. Hanya 50.000. Enggak nyampe kayaknya 49 samping ini. Ini kita mulai cobain ya, teman-teman. Gue cobain gue punya mayo, Abel sosis. Yang gua nggak tahu nih, ini misteri dalamnya mozzarella apa sosis. Kita cobain. Ya, cobain ya. Hmm.
dikit ya. Sial. Ada putus. Iya, Kak. Iya, tunggu. Ini doang ya. Abel mau kasih video. Enak. Terus? Sosisnya sedikit. Sosisnya sedikit. Sosisnya itu cuma di sini. Setengah aku, ya. Aku kan enggak pernah sama ini. Oh, jadi mozzarella-nya lebih banyak. Gua sih ini nyobainnya plain. Enggak pakai sambal. Enggak pakai saus maksudnya sama sekali. Gua sih doyan ya, memang doyan makanya. Mau review yuk, kita review yuk. Kalau Abel doyan. Gua. Ini udah prepare tiga kan. Gue jarang juga deh saya doyan. Kan banyak tuh ya yang maksudnya sekarang mulai menjamur kan, kan kondok-kondok di mana-mana gitu ya. Cuman menurut gue sih Reddog ini masih the best ya. Dan kayaknya dia juga pionir yang pertama kali jual begini. Masih kurang satu. Mas bye. Gue kira mau 17. Kasian. Nah nih sosisnya kak. Sosisnya teman-teman. Nah dia baru muncul sosisnya tuh. Enak banget. Kebanyakan ini enak banget ini. Ais coklatnya, sumpah. Jadi ibu dan anak berebutan. Gak apa-apa. Ini topoknya normal. Yang kayak gini ya teman-teman. Nah ini liat ya. Ini gue cobain topoknya. Grand Rian 17. Pedes ya? Banget. Oh my god. Aku malah suka yang proses sama ini kondok nih. Daripada mozzarella. Padahal teman-teman itu levelnya level normal. Normal. Wah, enggak. Wah. Mas, kenapa kamu bikin normal sangat pedas? Kita memang topoknya terkenalnya. Iya kan, terkenal pedas kan? Iya. Dan itu yang bikin gua suka sebenarnya, Ci. Kita pamit aja kali ya. Iya. Bentar. Last bite. Last bite. Kayaknya nggak masuk ke gedang. Lagi dong, itu last bite tuh. Tadi belum last bite. Gak ada sosisnya. Oh iya. Ayo, Fuji, habiskan. Oke, teman-teman. Kalau gitu, gue, Fuji, pamit. Abel, pamit. Terus support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Bye. Apa? Thank you for watching.